kembali lagi di Enisa Gita TV. Kali ini saya berada di tanah kelahiran emakku. Ibuku itu loh, Cak. Sampai kami selesai karena aku lama sekali enggak kesini. Dan ini adalah acara aku jemput makku karena habis liburan di Tuban. Ini tanah kelahiran mbahku. Pokoknya semuanya buyutku, mbahku, semuanya makku, keluarga besar di sini semua. Dan makku nikah dapat asli dari Nganjuk Pace, dan aku kelahiran Pace Kulon, tapi aku putu ni wong kene, anake wong kene, wong Tuban coy, Boger Bekti Harjo. Dan kemarin kan aku sempat posting dagangan Batu Kumbung. Jadi ini akan aku luruskan ya. Batu Kumbung itu bukan Batako ya. Lain, kalau Batako itu buatan sendiri, buatan rumahan, terbuat dari semen dan pasir kalau enggak salah ya. Itu kalau Batu Kumbung itu asli dari alam. Ini. Kok di sini sayang? Ayo sayang. Nah. Oh, yang ini lho, iki asli. Nah, itu kan bisa dilihat di geraji nih. Nah, dulu kalau aku pas masih kecil itu masih pakai geraji manual gitu. Sekarang sudah pakai mesin jadi cepat prosesnya. Dan ini kuat banget. Nah, kuat banget, kokoh, kuat, lebih adem karena asli dari alam, bukan buatan manusia. Terus di gereja nih gini ya. Ini aku berada di Bogor Bekti Harjo, tanah kelahiran makku. Ini mesinnya, guys. Mesinnya gede ini. Tapi aku takut. Ini mesin. Ini tak buat soteng korban kalah loh, Cak. Nah, ini mesinnya, guys. Ya, kayak ngiris tahu ini. Ini di bawah dan mudune delokan turune lewat itu loh, Cak. Selondakane manual, aduh. Wah, 1 2 3 4 5 6 sampai 100. Nah, turun jadi lagi 1 2 3 4 5 6 sampai ya. Nah, ini ya, kalian kalau pesen langsung bisa hubungin nomor admin ownernya, langsung dipegang sama adikku sama aku ya. Ownernya ada dua orang, aku sama adikku. Adminnya langsung WhatsApp adikku sendiri. Jadi kalian kalau mau pesen langsung aja, nanti WhatsAppnya aku kasih keterangan di deskripsi. Kalian buka deskripsi di YouTube. Kalau di Instagram nanti aku tag nomor HP admin untuk pemesanan Batu Kumbung buat pondasi rumah itu. Wah, luar biasa kuat, kokoh. Terus biasanya itu kalau yang aku ketahui ya, sampai gede ini, sampai umurku sekarang sudah mau 36 nanti Desember, itu rumah kalau dari Batu Kumbung itu lebih adem, lebih kuat, lebih kokoh, pokoknya lebih awet gitu karena memang asli dari alam. Aku nggak bingung kan jual alat-alat seperti ini. Ini sudah sore, jadi sudah pada pulang pekerjanya, guys. Itu ya. Oke, sekarang lanjut katanya ke aku kedua ya, sayang. Ini aku mau kasih bocoran sedikit lagu aku yang judulnya Ngawin Duana. Atu tu ejon ati, ojo sokoren jeplak mengkonda ati buya. Atu tu ejon ati, ojo sokoren jeplak mengkonda ati buya. Konco lawas cukup ditungak nih, muga-muga lancar rezeki nih. Lah, yang gak tahu tutuk itu apa? Tutuk kuwi lek wong Jawa bahasane akeh, guys. Enek sing ngarani cangkem, enek sing ngarani congor, enek sing ngarani cocot. Lah, daerahmu termasuk yang mana, guys? Jadi nanti kan single terbaru aku Ngamen 26 hasil karyaku sendiri. Terima kasih, hinaanmu adalah kekuatanku. Jangan lupa nanti saksikan Any Talk Show tanggal 14 Oktober hari Rabu jam 8 malam akan ada pastinya saya, Mas Kebot Bolang Sagita Asalole, ada Mona Ochan, Luciana Malala, terus ada tanda tanya satu cowok, tanda tanya masih rahasia, dan saya akan kasih kejutan satu orang yang menjadi juru kunci. Temanya mengungkap yang terpendam. Jangan lupa nonton Any Talk Show jam 8 malam hari Rabu tanggal 14 Oktober di channel YouTube Enisa Gita TV. Temanya mengungkap tabir yang terpendam. Saya akan klarifikasi bersama Bolang Sakita dan ada satu orang misterius yang akan datang. Ditunggu ya, disaksikan, di share. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.